kotak BPD. Intinya, Pak. Rabu besok, seluruh rakyat Indonesia merayakan pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat yang mampu memenuhi amanat rakyat. Lalu apa komentar orang nomor 2 Jakarta? Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama mengimbau agar warga menggunakan hak pilihnya di pemilu legislatif esok hari. Ia mengatakan, jika masuk dalam kategori golongan putih atau golput, sama saja memilih orang yang tidak baik untuk berkuasa. Selain itu, Ahok mengimbau, jikalau masyarakat tidak tahu harus memilih calon yang mana, pilihlah calon wakil rakyat yang muda dan baru untuk memberikan kesempatan bagi mereka memperjuangkan hak-hak rakyat. Kalau buat yang golput, yang apatis, selama ini kan merasa nggak ada yang baik. Nah, saya bilang Anda jangan golput. Kalau sampai bingung pilih pun, minimal pilihlah yang lebih muda dan yang baru. Minimal kan kasih dia kesempatan, masih ada harapan gitu kan. Ahok akan berpartisipasi pada pesta demokrasi di TPS 67 Muara Karang, Peluit Penjaringan, Jakarta Utara. Saat diwawancarai wartawan, ia mengaku akan mencoblos partai yang membesarkan dirinya. Dari Jakarta, Veronica Yasinta Ramlan Afrizal, Kantor Berita Antara, mewartakan.